pengen nangin jeblok lagi itu yang jeruk atur kan paling kemarin enak, rupanya gak kantor kok dulu nih ini Pemana? Yes. Bye.
Gur, ganti oli, ganti oli, ganti oli. Kan kene ganti kabeh. Businya nganti grepes-grepes. Ning kono sepatu langka ya. Yo enak, mak. Kadang kan terbentur karo pas tek ngono langsung rajan mati di sana. Ora tata. Rancam. Kak siap naik ya Kak ini Kak ya? Siap. Siap naik ya. Jadi pengerjaannya cuman 1,5 hari selesai. Untuk klinik itu cepat, murah. Kualitas bagus. Proses naik, jadi ini kita akan nempelkan mesinnya di body karena prosesnya sudah selesai perakitan dan pembongkarannya. Nah, berikut adalah proses paling menentukan karena kita berharap semuanya baik-baik saja ya. Jangan sampai ada apa-apa karena ini proses yang paling penting dari sebuah kegiatan overhaul. Jadi mobil ini kita mainkan liftnya untuk bisa turun dan mesin hanya tinggal mengikuti irama dari lift. Tentunya dengan bantuan teknisi yang handal juga agar mendapatkan posisi mesin yang mantap, yang tepat. Oke, kita mendekat. Ya, terus. Mau ngelok kok, Bang? Harinya hari yang. Nice. Tuh, hanya butuh waktu 4 menit. Mesin ini sudah nempel di body, kemudian selanjutnya kita tinggal merakit kelistrikan, kabel, dan sensor-sensor. Oke, sekarang kita menjauh, kita tinggalkan mereka, para teknisi handal kita untuk finishing mengerjakan proses. Dan ini penampakan dari atas setelah mesinnya nempel di body. Sekarang time to rakit kelistrikan, kabel, dan sistem elektroniknya. Di bawah masih ada orang. Oke,
pemasangan kembali saya setor, kemudian kabel kelistrikan sudah selesai, it's down. Sekarang baru lanjut ke sistem pendingin, yaitu air radiator kita cek. Kemudian kita nanti akan lakukan buang angin, di flushing biar adem mesinnya. Nah, selanjutnya unit kita turunkan dari lift untuk mengecek hasil akhir pemasangan sensor dan juga sistem kelistrikannya apakah sudah pas atau belum. Oli nggak boleh lupa harus diisi, karena ini ya makanannya mobil ya oli ini. Jadi ini oli minggu yang lalu udah diganti, kita masukkan lagi karena kilometernya belum banyak ya. And finally setelah proses-proses tadi, sekarang kita waktunya untuk melakukan starting awal atau warm up setelah proses penggantian perpak. Oke Kak Ari, bisa start Kak? Siap. Oke. Mulus. Jadi mesinnya sudah menyala. Mudah-mudahan normal hasilnya, kita tinggal ngecek nanti temperaturnya berapa. Kita bisa lihat nanti temperaturnya di sana, bisa kita cek apakah dia normal atau lebih tinggi dari biasanya. Kalau lebih tinggi biasanya dia masih masuk angin untuk Grand Max. Jadi harus dibuang melalui nepel ini. Nah, ini tempat untuk buang angin. Selain di sini juga ada di bagian bawah. Di bagian bawah exhaust itu ada pembuangan juga pakai kunci 17 mm nanti dibuka sambil dibuang angin. Kemudian selang tetap mengarah ke tutup radiator untuk mengisi. Jadi airnya sirkulasi sampai anginnya benar-benar keluar. Kemudian proses selesai setelah kipasnya menyala dan mati secara otomatis. Nah, kita lakukan test drive nanti akhirnya, tapi tidak mungkin hari ini ya, ini udah sore. Kita lanjut besok.